Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Saya Dr. M. Sire Messi dan bersama dua rekan dosen hebat yang akan menemani Anda sepanjang semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Darlian, SSC MSI. Sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua. Dalam mata kuliah ini, kita akan belajar bagaimana mendesain dan mengembangkan media pembelajaran yang efektif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya Dr. Nurijal, SPD, MPD. Kami bertiga akan membantu Anda semua dalam memahami dan mengimplementasikan berbagai konsep dan teknologi dalam pengembangan media pembelajaran. Fokus mata kuliah pengembangan media pembelajaran adalah untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa jurusan pendidikan biologi S1 sebagai calon guru dalam menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan alat bantu atau media pembelajaran biologi, serta mendorong kemampuan mahasiswa calon guru dalam mengembangkan berbagai jenis media pembelajaran dan sumber belajar yang efektif untuk mendukung terciptanya pembelajaran biologi yang bermutu. Mata kuliah ini mencakup pemahaman mendalam tentang konsep media dan sumber belajar, berbagai macam media yang ada, dan teori dasar penggunaan media. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai berbagai aspek pengembangan media, termasuk definisi dan fungsi berbagai jenis media, serta langkah-langkah praktis dalam pengembangannya, seperti media cetak, grafis, 3D, audio, visual, multimedia, dan berbasis internet. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas berbagai model pengembangan produk seperti EDI, Dig and Carry, dan prosedur model pengembangan lainnya. Dalam proses perkuliahan ini, Anda melalui team-based project akan mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan prosedur model tertentu sebagai bagian dari pembelajaran ini. Setiap tim diberi kebebasan untuk memilih jenis media apa yang dapat dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan dan keterjangkauan setiap tim kelompok. Tujuan utama dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran adalah untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan biologi saat ini. Kami berharap setelah mengikuti mata kuliah pengembangan media pembelajaran, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta dapat mengevaluasi keefektifan media tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kami juga berharap Anda semua dapat menjadi agen perubahan dalam pendidikan dengan mengimplementasikan media pembelajaran yang telah dikembangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi siswa dan guru di sekolah. Mata kuliah pengembangan media pembelajaran akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan terdiri dari kuliah teori, diskusi, dan praktek, serta penugasan, baik secara kolaboratif maupun partisipatif. Kami juga akan mengundang beberapa ahli untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengembangkan media pembelajaran. Kami mengharapkan partisipasi aktif dari Anda semua. Jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi ide. Kami percaya bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika kita semua terlibat aktif di dalam prosesnya. Kami juga akan memberikan tugas dan proyek yang harus Anda selesaikan. Tugas-tugas ini dirancang untuk membantu Anda semua dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Pastikan untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena ini akan menjadi bagian penting dari penilaian pada mata kuliah ini. Selama perkuliahan, Anda akan memanfaatkan LCMS dan Zoom Meeting Cloud serta disediakan modul digital dalam bentuk PowerPoint, PDF, infografis, teks online, video, dan tautan URL. Kami sangat bersemangat untuk memulai perjalanan ini bersama Anda semua. Mata kuliah pengembangan media pembelajaran tidak hanya akan mengembangkan keterampilan teknis
Anda semua dalam menggunakan media pembelajaran, tetapi juga akan mengasah kemampuan kreativitas dan inovasi. Para mahasiswa calon guru yang beriman, jangan ragu untuk mengeksplorasi dan mencoba hal-hal baru dalam pengembangan media pembelajaran. Kami akan selalu ada membersamai kalian untuk mendukung dan membimbing dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran biologi yang berarti dan relevan bagi masa depan pendidikan kita. Selamat belajar dan semoga sukses.